ya. Sama Pak Anies juga katanya tertarik juga ya. Iya. Menarik juga Pak Anies. Jumpa lagi di Sudut Pandang. KPK panggil Sekjen PDIP terkait kasus Harun Masiku. Pekan depan, KPK memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait kasus dugaan suap dengan tersangka mantan caleg dari PDIP Harun Masiku. Namun, Ali belum bisa menjelaskan detail Hasto akan dipanggil pada hari apa. Dalam pemanggilan ini, Hasto dipanggil sebagai saksi. Sebelumnya, KPK telah memeriksa saksi-saksi terkait kasus Harun Masiku selama 3 hari berturut-turut. 2 saksi diantaranya merupakan mahasiswa. Sebelumnya, Hasto sendiri telah memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya usai dirinya dilaporkan terkait laporan dugaan hoax. Setelah ini, Hasto akan lanjut melapor ke Dewan Pers karena dia menilai pernyataannya yang diperkarakan tersebut merupakan produk pers. Dijelaskan kuasa hukum Hasto, Patra M. Zen, Hasto dilaporkan terkait 3 pasal ke Polda Metro Jaya, yakni pasal 160 KUHP dan atau pasal 28 serta pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemungkinan PDIP usung Anies menguat. Ketua DPP PDIP Puan Maharani berbicara terkait peluang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diusung dalam Pilkada Jakarta. Puan mengatakan Anies cukup menarik. Namun demikian, Puan menuturkan saat ini partainya masih membahas nama-nama untuk diusung di Pilkada Jakarta. Puan mengaku belum dapat memastikan akan mengusung kader internal atau eksternal dalam Pilkada DKI. Sebab, kata dia, partainya perlu memperhitungkan peta lapangan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai potensi Anies untuk kembali bertarung di Pilkada DKI Jakarta mengemuka karena dia memiliki peringkat penerimaan atau kepuasan publik dan elektabilitas yang cukup baik. Dia mencontohkan pada Pilpres 2024 lalu saja, Anies meraih suara cukup tinggi yakni 40,9 juta suara alias nomor 2 di antara 3 capres. Anies juga mampu membuat suara koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS naik secara signifikan. Senyum Kaisang saat disinggung maju Pilgub DKI 2024. Putusan Mahkamah Agung terkait batas usia Cagub-Cawagub menuai kritik dari sejumlah pihak. Di tengah derasnya kritik itu, Ketum PSI Kaisang Pangarep justru menyampaikan adanya kejutan terkait pemilihan Gubernur Jakarta. Kemudian saat ditanya mengenai dilarang ayahnya Presiden Joko Widodo maju di Pilgub DKI Jakarta 2024, Kaisang hanya memberikan senyum banyak arti. Lalu ia berkata memang berpeluang maju di DKI setelah putusan MA. Namun ia menyebut masih ada sejumlah proses hingga aturan itu diberlakukan. Tepatnya momen ini terjadi usai Kaisang bertemu bakal calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Gibran apresiasi langkah DPC PDIP Solo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengklaim semua bakal cawali-cawawali Kota Solo yang masuk penjaringan DPC PDIP Solo menyatakan komitmennya mengusung misi keberlanjutan dari pemerintah sebelumnya. Gibran mengatakan mayoritas cawali-cawawali Kota Solo yang bakal diusung DPC PDIP Solo melanjutkan 17 program prioritas Kota Solo. Mereka membuka kerjasama antara Pemkot Solo dengan pihak swasta atau pihak ketiga. Bahkan, Gibran menjelaskan ada beberapa bakal calon dari DPC PDIP Kota Solo yang meminta masukan kepadanya. Gibran siap memberikan masukan untuk bakal calon atau menerima evaluasi dari bakal calon. Sudah dipecat, Bobi Nasution tetap minta surat rekomendasi PDIP. Walaupun secara status keanggotaan, Bobi Nasution telah dipecat dari PDIP. Bakal calon Gubernur Sumatera Utara tersebut mengungkapkan bahwa dirinya akan tetap menjalin komunikasi dengan PDIP demi mendapat surat rekomendasi untuk Pilkada Sumatera Utara. Bobi menuturkan bahwa dalam komunikasi dengan PDIP akan ditonjolkan mengenai pembangunan Sumatera Utara. Ia merasa dirinya dan PDIP punya kesamaan keinginan dalam membangun tanah kelahirannya tersebut. Di sisi lain, juru bicara tim pemenangan Pilkada 2024 PDIP, Chiko Hakim, menyinggung adanya rekam jejak yang kurang baik antara Bobi dengan PDIP. Terlebih disebut PDIP yang mengusung Bobi sebagai wali kota Medan saat ini, sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto lebih dulu mengeluarkan pernyataan keras terkait Pilgubsu, bahwa dirinya akan membuka pintu pada siapa saja kecuali Bobi Nasution.
LBP kesal dengan langkah mantan kepala dan wakil OIKN. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengaku kesal dengan langkah yang diambil mantan kepala dan wakil OIKN sebelum keduanya mengundurkan diri. Pasalnya, Luhut menjelaskan dua posisi tersebut memiliki wewenang besar sebagai pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan untuk pembangunan ibu kota baru tersebut. Untuk itu, Luhut menilai Bambang dan Doni sebagai pemimpin belum mampu untuk mengambil keputusan yang cepat dan akurat untuk mendukung percepatan pembangunan IKN. Salah satu contohnya adalah terkait pembebasan lahan, di mana hal ini menurut Luhut menjadi kendala mendasar saat investor datang. Kepala OIKN baru ditunjuk Prabowo. Politikus PDIP Dedi Yefri Hante Rusitorus membocorkan alasan mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Otorita IKN Doni Rahajo. Dalam pernyataannya, ia menduga dua pejabat publik tersebut bukan mundur, melainkan diberhentikan atau diminta mundur dari jabatannya karena banyak target yang dinilainya ambisius dan tidak bisa terlaksana oleh pimpinan Otorita Ibu Kota Nusantara. Di sisi lain, Presiden Jokowi mengatakan mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan wakilnya karena alasannya bersifat pribadi. Sementara itu terpisah, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara definitif pengganti Bambang Susantono nantinya bisa saja dilakukan Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih penerus Presiden Joko Widodo. Ma'ruf memastikan belum ada pembicaraan resmi mengenai kandidat Kepala OIKN yang definitif. Ia mengatakan kemungkinan akan dibahas dalam sidang kabinet. Bahlil bentuk deputi urus jatah tambang ke ormas, Rocky Gerung bersuara. Disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi atau BKPM Nurul Ihwan, bahwa Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal sudah menunjuk salah satu deputi yang akan khusus mengurus kebijakan pemerintah untuk memberikan izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan di Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah menunjuk Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk menjalankan mekanisme pemberian IUP kepada ormas keagamaan di Indonesia. Sedangkan di sisi lain, pengamat politik Rocky Gerung mengira bahwa Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia telah memanfaatkan nama ormas keagamaan demi kepentingan jaringan tambangnya. Menurut Rocky Gerung, dengan mengizinkan ormas keagamaan mengelola izin usaha pertambangan, menjadikan sebagai salah satu langkah penipuan. Terlebih, ormas keagamaan sendiri bukan merupakan seorang ahli ataupun profesional yang bisa mengelola tambang. Terobosan Jokowi desak kepala daerah buat transportasi massal ART. Dalam sambutan di pembukaan Rakernas Apeksi Balikpapan, Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo menyoroti kemacetan yang ada di sejumlah wilayah di Indonesia. Kota yang dia sorot kemacetannya adalah Balikpapan, Surabaya, Bandung, dan Medan. RI 1 kemudian menawarkan konsep transportasi kota autonomous rapid transit atau ART dibangun di beberapa daerah. Menurutnya, biaya ART itu lebih murah dibanding membangun transportasi seperti MRT dan LRT. Presiden Jokowi mengingatkan betapa pentingnya transportasi umum di kota. Dia meminta seluruh daerah menyiapkan rencana transportasi kota, namun dia tidak merekomendasikan pembangunan MRT dan LRT, sebab biayanya yang sangat besar. Jokowi lantas menawarkan ART yang sistemnya tidak menggunakan rel, melainkan magnet. Menurut RI1, pembangunan ART ini bisa terjangkau di kota-kota di Indonesia.